Halo, jumpa lagi dengan Virtual Channel, guys. Yeay, kali ini saya mau berbagi cara membuat animasi kembar, guys. Yuk, tonton dulu videonya. Oke, guys, bagaimana caranya? Lanjut ke tutorialnya, guys. Oke, guys, buka KineMaster, lalu kita klik empty project. Nah, setelah itu kita masukkan file videonya ada di mana. Oke, file videonya ini sudah saya siapkan, ada di sini. Oke, videonya ini oke. Nah, ini videonya kan masih satu video, jadi videonya udah saya potong, saya save, saya export. Jadi saya potongnya pas di sini. Jadi nanti ada dua video. Pas di nengok di sini. Ini ya. Nah. Ini pas mulai nengoknya. Nah. Ini pas mulai nengok di sini. Kita copy videonya untuk yang kedua. Sini ya. Tunggu. Ini. Ini ya, kita trim split playhead. Nah, yang sebelah sini kita copy. Cara copy-nya begini. Jadi yang sebelah sini dihapus dahulu. Lalu klik ini ya. Ini untuk video yang kedua ini. Kita klik ini ya. Nah, export gitu. Jadi karena saya sudah copy, jadi saya tinggal teman-teman yang potong sendiri. Saya kembali lagi ya. Oke. Jadi ini saya hapus dulu. Oke. Jadi tunggu. Jadi kita hapus di posisi di sini. Jadi teman-teman yang potong sendiri. Nah, pas di sini ya, terus komunikasi terus ya, terus nah pas di sini dipotong ya. Jadi seperti tadi caranya teman-teman potongnya di sini. Ini ya, pas mau pergi. Nah, di sini klik trim, lalu saya hapus yang belakangnya karena kan tadi sudah kita sudah hapus ya. Sudah kita save. Jadi setelah kita save sudah jadi. Nah, sekarang yang tidak perlu lanjut ke yang tidak penting sudah sini saya buang juga depannya. Jadi langsung duduk di sini ya, oke. Sekarang kita lanjut ke tunggu, ini masih ada. Nah, pas mau pergi nih, tunggu saya panjangin dulu. Nah, di sini ya. Sekarang saya lanjut ke masukkan ke video yang kedua yang tadi kita sudah save ya, di export. Nah, di sini. Jadi di sini posisinya saya masukkan. Oke, masukkan layer. Layer klik video. Lalu yang diekspornya tadi di mana? Nah, kita cari di ekspornya tadi kita udah export ya. Nah, di sini nih video kedua. Coba paskan dulu. Ini kalau sudah begini kita klik yang tengah ini. Lalu klik yang ini. Nah, jadi full. Setelah full, sudah kita full, kita lihat, kita pilih yang paling bawah ini. Jadi hanya sebelah kiri. Lalu kita pendekkan. Nah, segini kita pendekkan. Kita klik split screen-nya, oke. Coba kita tes.
sudah pas atau belum. Nah, sudah ya komunikasinya ini. Nah, pas di sini kita kasih efek. Pas di sini kita kasih efek, masa panjangin sedikit. Nah, di sini kita kasih efek untuk efek menghilang. Oke, efek menghilang, kita klik tambah layer, kita klik video. Lalu kita ambil efeknya ya. Efek. Kita klik efeknya, tunggu. Efek. Kita besarkan. Ini ya, kalau sudah begini kita klik OK, lalu kita besarkan. Nah, kalau besarkan split screen. Oke, kita besarkan. Oh, tunggu sebentar guys. Oke, sempat hang. Kita klik OK, lalu kita klik chroma key, klik enable. Oke ya. Sekarang kita paskan kabutnya. Saya coba ya. Sudah pas belum hilang. Nah, karena di atas nggak ada ini, yang di atas harus kita tambah. Saya coba tambah. Oke nih ya, kan tidak bisa, berarti saya harus tambah file videonya dulu. Saya tambah file yang atas ini dengan file yang kedua ya. Ini tambahkan file yang kedua, saya ambil yang belakangnya aja. Ini saya potong lagi di sini. Nih pasti mau pergi. Ini klik trim, lalu trim depan. Oke. Nah. Pas mau pergi ya. Oh, di sini. Ini pas mau pergi nih ya. Saya trim lagi. Nah. Oke. Saya klik OK. Tidak mau guys, minta rekor. Tunggu sebentar. Oke ya, sekarang saya coba dulu, saya play. Hujan guys di sini. Nah, sudah hilang seperti itu. Saya potong lagi, masih kepanjangan kayaknya. Oke. Saya ulang ya. Yang atas ini saya tambahkan layer baru. Saya klik. Nah, video yang ini dan ini saya akan potong di belakang saja pas mau masuk di sini. Saya klik trim, lalu saya potong depannya. Coba saya play. Nah, di sini berarti saya klik trim lagi, saya potong lagi di sini. Jadi kita harus ngepaskan momennya.
Nah, yang sebelah sini saya cut dulu. Saya potong di sini ya, pas sudah menghilang. Menghilang di sini saya cut ya. Trim sebelah kiri. Dan jadi langsung videonya masuk ke yang atas. Ini saya klik ini, saya tes lagi, play. Nah, berarti kurang maju ya. Saya ulang begini. Nah, ini kurang maju lagi. Dan ini saya pendekkan. Ya, saya coba. Sekarang saya ulang lagi. Saya coba play. Nah, setelah menghilang saya masuk. Oke. Jadi di sini di-cut di trim belakangnya. Trim right to play hard. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita tonton semuanya full. Oke ya. Nah, lihat cara motongnya. Lihat. Nah, mulai masuk video yang keduanya nih. Nah, video yang kedua masuk. Seolah-olah komen apa? Kompromi ngobrol. Oke, setelah itu oke, siap-siap bikin hilang. Oke, setelah hilang masuk. Oke, begitu aja teman-teman. Setelah oke, kita klik ini untuk nge-save. Save to video gallery. Oke. Klik itu, klik hike. Oke, kita tunggu guys. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Subscribe, like, dan komen guys.